Dan di net banyak air, ini kenapa kok banyak airnya, sialan. Gak hilang kan? Oke, gak hilang. Dede, ini kok snownya sakit. Dan kenapa kok ada snow di net? Coba, oh my god, ini Minecraft cursednya sungguh membingungkan, guys. Hello guys, kembali lagi Oh shit, bentar, ini kita harus lepas dulu biar kita kelihatan mukanya gitu. Hello guys, kembali lagi channel saya Nighty. Dan hari ini kita kembali di Curse Survival kita. Bisakah kita kalahkan Ender Dragon di dalam mod pack Curse ini? I hope you guys enjoy it. Oke, jadi kembali lagi di Curse Minecraft kita ini. Episode hari ini kita tidak akan melawan Ender Dragon dulu, melainkan kita akan pergi ke Nether. By the way, saya sudah bikin ini FK merah, saya sudah bikin ini bookshelf-bookshelfnya biar kita bisa enchanting dengan end portal frame kita. Ini enchant deh guys, ini bukan end portal frame, ya ampun gila ya. Dan ya, nanti langsung aja kita pergi ke Nether, tapi sebelum itu kita harus bobo pakai invisible. What the fuck, kok invisible bed saya jadi invisible beneran? Weh, saya sumpah bikin kemarin di sini, weh. Gimana? Masa hilang? Oh my god, kayaknya hilang waktu aku bikin thumbnail deh. Shit. Oh no, masa hilang kagak aku bikin thumbnail? Kayaknya ketekan deh. Aduh, you know what? Fuck it, kita nggak usah tidur. Kita akan langsung aja pergi ke Nether dengan ini. Langsung aja kita bikin flint and steel-nya dulu. Pakai ini, boom, boom. What the fuck? Gravel dan iron ore. Oke. Aku sudah tidak kaget lagi. Ini adalah Curse Minecraft, ya ampun. Langsung aja kita bikin seperti ini. Terus kita kasih acacia wood di sini biar ini boom. Selesai. Jadi sekarang sih saya bingung, ini kalau kita klik kanan apakah portal normal seperti biasa? Oke. Apakah ini akan jadi portal normal seperti biasa, guys? Oke, kita langsung aja coba. Itu kita klik kanan. Oh, ternyata cuman portal normal. Oke. Nice. Kita udah siap kan? Kita udah siap dan boom, langsung aja kita pergi. Kita udah pergi ke Nether, dan di Nether banyak air. Ini kenapa kok banyak airnya, sialan. Pertama-tama kita harus screenshot koordinat biar nggak lupa, tau nggak? 3:33, oke. Terus kita harus, di sini banyak quartz, lumayan buat naikin level ya. Untungnya quartznya tidak aneh-aneh gitu guys, tidak aneh-aneh seperti ore yang lainnya gitu. Saya takutnya nanti jadi quartz itu jadi apa yang aneh gitu kan, takut kan. Ya langsung aja kita akan mencari. Oh shit, kita jangan sampai lupa ya, ini adalah lava ini, nakal ini ya. Kita langsung aja mencari nether fort. What the fuck? Woi, ini apa woi? Mushroomnya kok gede banget gini, apaan woi? Nah kalau dipukul jadi kecil. Ini apaan coba? Aku kepo by the way. Ini zombie pigmentnya bentuknya kayak apa coba ya? Saya kepo, saya ingin melihat guys. Mana kok nggak ada zombie pigmentnya sama sekali? Oke, apa itu kok ada putih-putih ini? Kenapa ini? Oh, itu ada zombie pigment by the way. Kita akan turun dulu. Ini apa woi kok ada putih-putih? Ini saya lihat, salah lihat atau gimana? What the fuck? Ini gravelnya ngawang. Aduh, ini lihat ini guys. Kalau ini misalnya kita hancurin, ini bakal ke-update gravelnya terus jatuh semua ini. Wow, keren. Gak keren sih sebenarnya. Oke, kita akan gini. Mungkin kalau kita jatuh bareng gravel gitu jadi gak sakit. I don't know. It was at this moment that he knew he fucked up. Oh. Fuck! My home bed was missing. Fuck you. Gak nyangka gua bakal mati, woi. Aduh, kita harus balik lagi ke rumah. Oke, akhirnya balik dan ini kayaknya di sini deh. Yap, itu dia bareng-bareng saya. Ya, sekarang gimana cara turunnya? Kita harus berpikir cara turunnya gimana ini, woy. Mungkin hancurin dari sini mungkin? Man, mati nggak ya? Kalau segini, kayaknya nggak mati deh. Oke, nggak mati. Nggak nyangka gue, woy. Ternyata tinggi juga yang tadi saya jatuh itu ya. Pantesan kok mati gitu ya. Ini turunnya gimana, woy? Oke, dan akhirnya kesini. Semoga nggak hilang. Nggak hilang kan? Oke, nggak hilang. Dede. Ini kok snow-nya sakit? Dan kenapa kok ada snow di Nether? Coba. Oh my god, ini Minecraft cursed-nya sungguh membingungkan, guys. Ini apaan sih? Oh, ini itu apa namanya? Bukan ini bukan snow ini. Ini apa namanya? Yang apa sih yang di Nether yang sakit itu loh kalau diinjek? Apa sih? Oh my god, saya lupa kan.
magma block, ya magma block, ya 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 itu. Kita nginjek magma block dari tadi. Mungkin kita butuh beberapa, kita akan ambil aja. Oh nggak tahu, mungkin kita butuh ntar. Kan kita nggak pernah tahu kapan kita butuh gitu. Jadi kita akan ambil aja. Eh by the way, aku penasaran loh ya ini gimana bentuknya zombie Pikmin. Kayaknya nggak ada yang berubah deh. Oh, aku tahu apa yang berubah ini. Lihat golden shotnya ini gimana, woi. Pedangmu gimana kok jadi emas, emasnya kuning kayak gini, kayak SpongeBob ini gimana woi? Oh my god, ini apa? Ini mushroom lagi tapi aneh, ini gimana sih? Hey, dan akhirnya saya menemukan guys. Yes. Ini turun mati apa enggak? Please jangan mati kan? Enggak mati kan harusnya kan? Saya trauma sama jatuh gini lagi soalnya tadi mati. Hup. Au. Terrible Fortress, yes. Oke, jadi saya alasan saya pergi ke sini itu saya ingin mengumpulkan blaze-nya. Soalnya buat pergi ke End, kita membutuhkan blaze gitu loh ya. Jadi, saya ingin cepat-cepat mengalahkan Ender Dragon gitu loh ya. Gimana? Saya mendengar suara blaze. Di atas mungkin? Aha, kita sudah menemukan. Mati kau. Aduh. Untungnya blaze-nya nggak aneh-aneh ya. Bukan yang aneh-aneh seperti bayanganku, kukira bakal zombie Pikmin menyerang saya pakai api gitu ya. Nah, kita kasih atap dulu. Aduh, please jangan ganggu dong. Please jangan ganggu aku masih ngasih atap, woi. Oke, atapnya hampir. What the fuck, ini fence-nya kok jadi gini? Kayak tembok aja, guys. Oke, kita cari. Kok spawn-nya 4? Rusuh. Aduh. No, mati gua akan mati kan. Mati. Dan gua spawnnya di sini lagi, woi. Shit, kita harus cari rumah lagi kan, anjing. Ini blaze ini sialan ini memang ya. Ini harus dikandangin, men. Kalau nggak dikandangin ini bisa kurang ajar soalnya. Harus dikasihin kandang ini, guys, biar mereka spawnnya dua-dua gitu, guys. Please lah ya, jalani program KB biar spawnnya cuma dua-dua gitu loh ya. Jangan spawn langsung 5, punya anak 5. Pakai KB dong. Oh my god. Nah, ginilah spawnnya satu-satu. Oke, jadi aku udah berhasil dapetin 11. Sekarang kita akan pergi ke sini. Mungkin kita akan cari-cari Nether Wart. Soalnya kita butuh biar kita bisa bikin potion. Jadi, ya. Kita akan melawan. Aduh, itu bukan hal yang bagus. Dan kenapa dia memegang stick-stick dari batu gitu? Oh, nggak tahu, shit. Dia melihatku. Dia melihat arahku, guys. Kenapa dia melihat arahku? Aku takut. Bentar, kita harus membuat barikade ya. Biar dia... Ayo sini. Terus kita tutup seperti ini. Kamu terlalu tinggi, bodoh. Dasar bodoh. Mati kau. Bentar, ini mungkin di bawah sini ada kayak tunnelnya gitu ya. Oh, no. Shit. Saya dikejar-kejar oleh spooky scary skeleton. Untungnya saya berhasil membuat barikade ya. Mati kau. Ngapain kok ada chicken deh? Kamu kok nyasar ke sini, woi? Le. Dia nggak boleh dia dijaga sama blaze-blaze-nya, guys. Itu chicken keramat. Woi, itu kok ada es? What the fuck? Es itu apa, woi? Lah kalau snow tadi kan magma block. Lah ini apa, coba? Oh, ini soul sand, goblok. Entar kita akan ambil soul sand-nya beberapa ya. Ah, kan soul sand kan? Wow. Ice block bisa digali pakai shovel gini, guys. Mantap kan? Ini kita berjalan di atas es, tapi langkah kita semakin lambat. Ini gimana ya maksudnya ya, sialan. Nice. Ini kita kelihatan networknya. Yes. By the way, ini Minecraft cursed, tapi kok malah tambah keren gitu ya. Tangganya itu kan jadi tambah keren gitu loh, kan. Kayak bidang miringnya keren ya. Aku nggak tahu kenapa kok saya lebih suka Minecraft cursed daripada Minecraft biasa ya. Teksturnya lebih indah gitu loh, guys. Dapat ini lah. Kamu ngapain kok nyasar ke sini, Blaze? Ada chest, mantap. Dapatnya gold, dapat horse armor. Meskipun kita nggak punya horse, tapi kita akan ambil. Ada chest lagi. Dapat horse armor lagi, dapat saddle. Meskipun kita nggak. Ada chest lagi. What the fuck? Kok 3 kali gini sih? Ada dapat saddle lagi, dapat obsidian, dapat gold lumayan, tapi nggak dapat diamond. Saya maunya diamond sih sebenarnya. Please lah ya, kenapa kok tidak ada diamond? 3 kali beruntun ini sangat lucky ya. 4 ternyata, what the fuck? Oh, ke kanan ini ada lagi. Wow, gua kira pedang bagus gitu, ternyata golden sword teksturnya bagus kayak gini, kayak Excalibur gitu ya. Ternyata golden sword, oke. Kelihatannya doang sih GG ya. Tapi ternyata ini cuman golden sword, ini adalah
pedang sampah, oke? Okay? Wow, gua sultan banget bilang golden sword itu pedang sampah ya. Itu pedangnya sultan, pedang dari emas loh, guys. Oke, okay, you know what? Aku udah berhasil dapetin 12 blaze rod. Aku udah berhasil dapetin network ward, soul sand. Jadi mungkin kita akan pulang gitu ya. Setelah kita membunuh ini pakai golden sword kita. Berasa sultan saya, guys. Oke, okay, dan aku udah balik. Nice. Perjalanan cukup jauh, tapi aku berhasil melewatinya. Dan ya, mungkin di situ aku udah juga berhasil. Ini kita harvestin dulu aja deh. Kita harvestin kaktus-kaktus kita dulu yang keren. Mungkin kalian berpikir, bang, ngapain kamu kok farm kaktus sih? Buat apa coba? Ini guys, ini bukan kaktus biasa, oke? Okay? Ini bukan kaktus biasa, ini adalah sugarcane. Ya, ini sugarcane guys, saya nggak bohong. Dan ya, mungkin sekian dulu untuk episode hari ini guys. Kita sudah berhasil dapetin mana ini, blaze rod. Kita udah berhasil dapetin nether wart. Jadi mungkin kita akan tanam dan ya, kita nanti next episode kita akan mencari enderman yang aku gak tahu bakal nemunya di mana. Tapi kita harus mencarinya biar kita bisa dapet ender pearl. Lalu kita akan mencari end portalnya di mana, woi, end portal. Oke, jadi sekian untuk episode hari ini guys. Jangan lupa untuk leave like, subscribe, dan comment. And I'll see you guys in the next video. Goodbye. Wow, awan-awannya keren, woi. Saya baru sadar kok awan-awannya bentuk item-item gini. Saya baru sadar, woi. Ini bentuk enchanted book. Wow, keren. Bye.